semuanya, jumpa kembali dengan saya di channel Gudang IT. Di video kali ini saya akan coba bagikan tutorial bagaimana cara melihat notifikasi yang terhapus di HP Android ya. Sebelum lanjut ke tutorialnya, teman-teman juga bisa tonton video saya lainnya, yaitu tutorial bagaimana cara mengaktifkan notifikasi runtunan di pesan TikTok. Dan untuk videonya, kalian bisa tonton klik di pojok kanan atas ini ya. Oke, sekarang kita langsung aja masuk ke tutorialnya. Jadi cara melihat notifikasi yang terhapus di HP Android, kita bisa membuka riwayat notifikasi yang ada di menu pengaturan ya. Jadi notifikasi yang ada di bilah notifikasi ini seringkali kita tidak sengaja menghapusnya. Ketika kita menerima banyak notifikasi di bagian ini ya. Nah, untuk melihat kembali notifikasi tersebut, kita klik aja menu setting atau pengaturan di HP Android-nya. Dan nanti di halaman pengaturannya, kita scroll aja ke bawah. Kita pilih di menu pemberitahuannya ya teman-teman. Oke, selanjutnya nanti di halaman pemberitahuannya kita klik aja yang pengaturan lanjutan. Lalu di sini kita pilih riwayat notifikasinya. Dan pastikan kalian aktifkan terlebih dahulu riwayat notifikasi yang ada di sini ya, untuk bisa melihat notifikasi baru yang sudah kalian senyapkan atau yang sudah kalian hapus dari bilah notifikasinya. Begitu sudah aktif riwayat notifikasi di HP Android kalian, ketika kalian mendapatkan notifikasi, lalu kalian hapus, nantinya notifikasi yang telah kalian hapus atau telah kalian senyapkan itu akan tercatat di halaman riwayat notifikasinya ya. Jadi langkah yang paling penting, kalian harus aktifkan terlebih dahulu fitur riwayat notifikasi yang ada di HP Android kalian, supaya kalian bisa melihat notifikasi yang sudah terhapus di HP kalian ya. Jadi caranya seperti itu. Mungkin cukup untuk tutorialnya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan juga di share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih.